Kalau Anda sedang punya persoalan dalam kehidupan, jangan putus asa. Kalau semua makhluk mengatakan mustahil, mengangkat tangannya dan mereka menyerah, itu tanda pertama dari Allah supaya Anda meninggalkan pendapat makhluk, langsung memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Isyaratnya ditemukan di Quran karena Allah ingin memberikan langsung kepada Anda tanpa melalui perantara yang lainnya. Tidak mungkin Allah menguji, menitipkan masalah pada seseorang kecuali dia sanggup mengatasinya. Artinya kalau Anda sedang diberikan masalah, diberikan ujian, artinya Anda sanggup mengatasinya. Jadi sekarang kalau Anda sedang punya masalah berat, luar biasa, itu artinya cuma Anda yang sanggup, yang lain belum tentu bisa. Karena itu dititipkan kepada Anda, bukan pada yang lain. Sifat Allah itu punya keadilan, tidak mungkin menitipkan masalah pada orang tidak sanggup. Kalau Anda sedang punya masalah luar biasa, artinya hanya Anda yang sanggup mengatasinya, yang lain tidak. Dan tidak usah pasang status, memang hanya saya yang bisa mengatasi.